Okay guys, welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Nah, di video kali ini guys, saya mau review guys ya untuk event terbaru guys ya, event yang baru hadir atau event hari ini yang baru terbuka atau yang ada ya guys ya, yang baru pergantian event di sini. Oh, ada banyak guys ya. Oh, event seperti yang dua minggu lalu, Charity Fonda Rising guys tentunya. Jadi di sini kita hanya mengumpulkan rose guys ya atau mawar guys ya. Kita harus wajib mengumpulkan mawar itu ada di aktivitas atau daily dan juga di bagian siapa namanya ini Aphrodite guys ya, dan juga di situ kita bisa exchange di bagian event exchange guys ya. Kalau ini bagian top up terpaksa, wow, paket spesial. Jadi ini untuk top up atau recharge. Dan untuk event next tuh seperti biasa kalau berikut, nah di sini ada Aphrodite guys ya, kita di sini wajib mendapatkan mawar guys ya atau rose. Oh, kayaknya makin kuat guys ya Aphrodite. Itu hanya 10-an 18 guys, 18-an. Dan untuk event berikutnya di sini ada Gemini Saga guys. Kita hanya bisa hanya login guys ya selama 7 hari kita langsung bisa mendapatkan Gemini Saga guys. Jadi Gemini Saga ini kita tahu bersama-sama dia adalah warrior. Tipenya tipe warrior, elemennya elemen light guys ya. Untuk ultimate-nya dia Galaxian Explosion guys ya. Berikan damage, kalian bisa baca sendiri guys ya, dan juga berpeluang memberikan dash guys ya lawan satu detik. Di sini apa guys, saya juga mentah apa ini dash. Untuk level 2 nya damage bertambah jadi 100%. Kalau untuk skill 2 Galaxian Explosion, kalau skill ini belum apa, dash nya 45% guys ya untuk skill 3. Kalau untuk skill 3 level 3 guys ya. Kalau untuk The Phantom Demon Emperor Attack, ini tinju iblis guys, legendaris, menyerang pikiran lawan. Oh, kayak crowd control guys ya, dengan 160 attack ke kedua lawan bagian belakang. Tidak bisa memulihkan kosmos selama 5 detik, jadi musuh nggak bisa menggunakan ulti ya guys ya. Untuk level 2 jika lawan terkena control, damage makin meningkat 5%. Untuk level 3 kalian bisa baca sendiri. Untuk ini skill 3-nya Comet Strike. 20 detik setelah Comet Saga memanggil meteor raksasa menghantam semua lawan. Oh, ini pasif guys ya karenanya ya. Trigger jadi pasif guys. Dia datang sendiri ketika 20 detik guys. 22 detik. Setelah bertanding guys ya, dan memberikan 30 damage, setara 30 damage HP guys ya, HP musuh. Kalau ini Avatar of God, setelah memasuki combat attack meningkat terus. Oh, jadi dia setiap 1 detik bertambah 1% damage guys. Attack guys ya. Attack meningkat sampai sebesar 40 yang maksimalnya guys ya. Lumayan guys untuk Gemini Saga guys ya, ini kuat juga guys. Memang kalau di Sensei Awakening dia juga memang wajib harus punya untuk awal-awal guys ya, karena sekali Galaxian Explosion rata itu guys ya 6 stand up yang kita bawa guys. Ini untuk propertinya dia lebih ke attack speed guys ya, warrior untuk attack speed sama seperti Aeolia guys ya. Jadi kita bisa ambil untuk hari yang pertama dapat diamond 288, untuk hari yang kedua dapat apa tadi, valor guys ya, untuk valor gold coin dan juga materi-materi lainnya guys ya. Dan Gemini Saga ini kalau mau dibandingkan dengan Evil Saga, kalian bisa milih yang mana guys ya, menurut kalian yang lebih bagus atau lebih worth it dibawa ke bagian battle, Gemini Saga atau Evil Saga guys. Untuk usianya 28 guys ya, berat 87. Iya memang sama guys ya, Gemini Saga dan juga Evil Saga, dan mereka berdua itu pribadi yang sama, tapi dia berbeda apa ya guys ya, kayak sudah kemasukan gitu guys ya. Orang yang sama tapi pribadi yang berbeda guys. Untuk kalau kanon itu kembarannya guys ya, itu juga beda. Nah di sini saya akan coba melawan di bagian yang saya sulit. Ini lineup yang saya bawa guys ya, untuk pertandingan-pertandingan yang saya bawa. Saya sudah di Gemini Temple 12-2, jadi sulit juga guys ya. Ini formasi yang saya bawa untuk menyelesaikan chapter 1 guys ya. Chapter 1, chapter 11, take 40. Kayaknya makin sulit guys ya, karena di sini sudah bintang full. Bintang 10 guys ya untuk musuhnya, bintang 10, Aldebaran 10. Sirius, Ichi, Capella dan juga Nachi guys ya. Jadi sangat sulit untuk menyelesaikan ini. Mungkin kita wajib build sign kita ke bintang rata 4 baru bisa guys ya.
Oke guys, jadi sampai sini video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Thanks for watching, thanks for support. Next, see you and bye-bye.